Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kota Padang mengevakuasi warga di kawasan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat yang rumahnya terendam banjir hingga 2 meter. Ketinggian banjir yang melanda Kota Padang bervariasi dari 80 hingga 150 cm. Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kota Padang terpaksa mengevakuasi 2 warga Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang rumahnya terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Komandan Regu Kantor SAR Kota Padang, Rico Licardo, mengatakan banjir kali ini melanda 6 kecamatan di Kota Padang. Hingga Jumat malam, warga yang tinggal di lokasi terparah dilanda banjir masih mengungsi di rumah sanak saudara mereka. Kami baru pulang operasi banjir juga dari Tapan, Sulawesi Selatan. Belum sampai di kantor memerintahkan kami untuk berangkat ke daerah Banuaran. Karena ada 2 orang terjebak banjir juga. Itu ketinggian berapa tadi? Kalau untuk ketinggian air di pemukiman sini sekitar lebih kurang 2-3 meter. Jadi korban selamat bisa dievakuasi? Korban selamat dua-duanya. Kita...